Approximately 5 seconds remain until impact. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang berbahagia, Sahibul Fadilah Tuan Syekh Khairul Firdaus bin Abu Bakar Al-Hafiz, Timbalan Imam Besar Masjid Zahir. Terima kasih Tuan Syekh atas kesudian sama-sama untuk melaksanakan tugasan pada petang ini, iaitu bagi memenuhi keperluan subjek pengantar komunikasi bagi Universiti Utara Malaysia. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, boleh Tuan Syekh perkenalkan sedikit latar belakang Tuan Syekh, nama dan tempoh berkhidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Firdaus bin Abu Bakar, berkhidmat sebagai pegawai Lawa Islam sudah hampir 6 tahun, dan ini adalah tempat yang ketiga saya posting. Itu sebelumnya adalah daripada Pejabat Agama Daerah Kota Star 3 tahun, kemudian Pejabat Agama Daerah Padang Terap 2 tahun, dan 2 tahun, hampir 2 tahun berada di Masjid Zahir, Masjid Negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih dengan seluruh sedikit atas belakang berkenaan dengan Tuan Syekh. Jadi kita teruskan pada soalan yang pertama, Tuan Syekh. Baik. Boleh Tuan Syekh terangkan daripada pemahaman Tuan Syekh sendiri apa itu komunikasi dari pandangan Tuan Syekh? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Azam. Kaitan dengan kefahaman saya berkaitan apa itu definisi ataupun takrif komunikasi. Komunikasi ini adalah satu bentuk proses, yang mana proses yang melakukan penghantaran ataupun penerimaan maklumat. Maksud kata komunikasi ini sudah pasti berdasarkan kepada definisi tadi, mesti ada interaksi dua orang ataupun dua individu. Seorang yang menghantar maklumat, seorang yang berkongsi maklumat, dan seorang lagi yang menerima maklumat. Ya, itu saja. Baik, soalan yang kedua berkaitan dengan kepentingan komunikasi kepada pentadbiran Masjid Negeri, Masjid Zahir Negeri Kedah Darul Aman. Baik, yang pertamanya, betapa pentingnya komunikasi ini kepada pentadbiran Masjid Negeri, sebab pentadbiran Masjid Negeri ini dia dibagikan kepada dua. Yang pertama, pentadbiran itu sendiri, dan yang kedua, pengimarahan. Pentadbiran misalnya yang dilaksanakan oleh Grade N lah, dan berkaitan dengan pengimarahan itu dilaksanakan oleh Grade S, social. Baik, yang pertama, hendak mengetahui sesuatu, itu kepentingan dia. Hendak mengetahui sesuatu, maksud kata di pihak pentadbiran dan di pihak pengoperasian, mesti dia nak tahu apa arahan, apa tindakan yang terkini yang dia laksanakan. Misalnya, pentadbiran Masjid Negeri memperoleh arahan daripada pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam melalui bahagian pengurusan masjid dan surau untuk merekodkan inventory ataupun merekodkan aset-aset yang ada. Jadi sudah pasti di pihak pentadbiran BPMS nak tahu sesuatu, apa inventory-inventory ataupun aset-aset yang ada di Masjid Zahir. Itu satu. Yang keduanya, pentingnya komunikasi kepada pentadbiran Masjid Zahir ini, yang keduanya ialah komunikasi, salah satu tujuan dia ialah untuk memberitahu proses memaklumkan kepada seseorang, sama ada di pihak pentadbiran ataupun di pihak pengimarahan tadi. Kita nak beritahu apa, misalnya kita keluarkan satu SOP yang terbaru berkaitan dengan pelaksanaan solat Jumaat 12 ahli jemaah sahaja. Itu contoh yang berlaku dalam tempoh COVID-19. Ataupun kita nak memberitahu kepada rakan-rakan kita bahawa
penjadualan yang biasanya kita buat, dan kita ada anjakkan, kita ada buat semakkan semula ataupun kita buat pemutihan semula untuk kita sesuaikan dengan situasi PKP yang sedia ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepentingan komunikasi juga ialah untuk mempengaruhi, ya. Kita nak mempengaruhi ataupun kita nak bagi arahan kepada seseorang, ya. Kita memerlukan beberapa cara-cara ataupun skill untuk kita berkomunikasi, mungkin secara memujuk, mungkin secara diktator dan sebagainya. Itu tiga perkara yang penting. Amalan teknologi komunikasi yang diadaptasi ataupun yang digunakan di bawah pentadbiran Masjid Negeri ini. Silakan Tuan Syed. Baik, kita ada beberapa kaedah yang kita nak capai matlamat komunikasi, ya, yang kita laksanakan dalam pentadbiran Masjid Negeri ini. Walaupun sebelum ini, sebelum zaman, kita kata zaman abad 20 ataupun 21, teknologi kurang digunakan. Dulu-dulu kita lihat secara tradisi ni ataupun tradisionalnya, orang pakai bawah merpati, ya. Kita pakai bawah merpati untuk perpindahan maklumat. Dan berlaku seluruhnya proses menggunakan orang, sampailah setiap postman dan sebagainya. Dan hari ini kita berada di satu zaman yang mana zaman ledakan informasi maklumat, dan kita tidak boleh lari daripada situasi keadaan bi'ah ini. Dan kita di Masjid Negeri, kita menggunakan, secara umumnya kita menggunakan, masih lagi menggunakan dua tradisi tersebut, itu secara tradisional dan secara contemporary, ya, kita katakan. Baik, secara tradisional ni masih kita menggunakan surat-surat, untuk kita mendapatkan maklumat, kita menghantarkan maklumat kepada rakan-rakan kita untuk menguruskan, untuk melaksanakan kerja-kerja dengan berkesan. Kita juga menghantar memo, kan. Mungkin kita juga menggunakan secara lisan sahaja, kita bercakap pindah secara lisan sahaja. Berkaitan dengan teknologi hari ini, kita juga menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada, misalnya memberi pemakluman-pemakluman dalam laman web, dan dalam FB, laman sosial FB, kita juga dalam WhatsApp, dan kita juga menggunakan email. Jadi itulah dua kaedah, kan, tata cara yang kita gunakan. Kita tidak kita tidak meninggalkan ataupun menyampingkan kedua-dua kaedah ataupun tata cara untuk mencapai keberkesanan komunikasi yang kita sedia maklum. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Syekh dengan penerangan sebentar tadi. Berdasarkan penerangan Tuan Syekh tadi, ada dua kaedah komunikasi yang diguna pakai di Masjid Negeri ini, iaitu, ya, betul, kaedah secara tradisional dan moden. Jadi bagaimana kaedah tersebut yang digunakan sekarang ni dianggap berkesan sebagai teknologi komunikasi yang diadaptasi di Masjid Negeri ini? Baik, sudah pasti bila kita memilih dua kaedah tersebut untuk kita mencapai apa yang kita nak perolehi daripada komunikasi itu, yang pertamanya, dua kaedah tersebut memang memberi kesan, memberi kesan, maksud kata ada beberapa tindakan-tindakan, arahan-arahan, maklumat-maklumat yang disampaikan dilaksanakan dengan natijahnya yang baik, ya. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kita memilih dua kaedah tersebut. Dia di dalam Al-Quran ada disebut perkataan qaulan sadida, dan dalam Al-Quran juga ada disebut qaulan ma'rufa, dan dalam Al-Quran juga menyebut qaulan baligha. Misalnya qaulan ma'rufa, kita akan menggunakan ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang memujuk,
Kita biasanya kita menggunakan komunikasi secara memo ataupun bersurat. Sebab apa? Sebab mungkin kita nak meminta sesuatu ataupun memberi sesuatu arahan kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan di bawah penyeliaan kita. Mungkin kita menggunakan secara percakapan ataupun verbal, dia akan menyinggung perasaan kan. Orang biasalah, orang-orang lama ni kan, ada juga sikap-sikap yang tak puas hati, ada juga sikap-sikap yang mungkin dikatakan berat sebelah. Jadi kita menggunakan, ambil kita punya jalan yang terbaik, kita membuat surat. Jadi semua orang faham. Sebab apa? Bila kita cakap menggunakan perkataan kita, sebab tidak semua, kita kena faham juga, tidak semua orang suka kita. Tidak semua orang suka dengan arahan. Tidak semua orang suka diarah. Tapi biarlah dia laksanakan sesuatu itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas itulah yang berpunca daripada komunikasi yang berkesan dengan kita menggunakan dua kaedah tadi. Itu manakah komunikasi yang diadaptasikan di sini, yang digunapakai di masjid negeri ini, memberi kesan tersendiri kepada Tuan Syekh dan organisasi ataupun pentadbiran Masjid Zahir yang Tuan Syekh sendiri pimpin, dan secara umumnya kepada anak-anak karya yang berada di bawah pentadbiran masjid negeri ini? Baik, kaitan dengan soalan tersebut, pertamanya kita mesti tahu apa tujuan, apa matlamat kita berkomunikasi. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, antara tujuan ataupun matlamat kita berkomunikasi ialah untuk kita mengetahui sesuatu. Mungkin kita nak tahu bagaimana hal, keadaan ataupun perkhabaran anak jemaah kita pada hari ini. Situasi pandemik COVID-19, bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Mungkin kita sudah maklum berkaitan dengan solat fardu kan, yang kita tak solat secara berjemaah, hanya dihadkan kepada ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid saja. Kita tanya kaitan dengan situasi mereka, mereka rasa sedih ke macam mana. Begitu juga dengan kita nak tahu bagaimana keadaan ekonomi mereka pada hari ini. Anak-anak jemaah yang berada sekeliling Masjid Zahir ataupun anak-anak qaryah yang berada, yang didaftarkan dalam, duduk dalam qaryah Masjid Zahir, bagaimana keadaan ekonomi mereka, ada makan ke, tak ada makan ke. Semua kita boleh bantu, kita boleh pantau berdasarkan bantuan-bantuan yang boleh disalurkan melalui Jabatan Zakat yang ditempatkan food bank di masjid negeri ini. Itu yang pertamanya, kita nak tahu sesuatu. Yang kedua, tujuan komunikasi juga kita nak nak memberitahu. Misalnya apabila pandemik COVID-19 ini dah reda, kita menggunakan sama ada dengan teknologi-teknologi yang ada, laman web ataupun Facebook, kita memaklumkan bahawa masjid sudah dibuka kepada jemaah luar. Mungkin kapasiti jemaah bilangan 40 orang dan sebagainya lah. Dan yang serunya, kita juga nak mempengaruhi anak-anak jemaah macam mana nak boleh mereka hadir. Sudah pasti kita menggunakan teknologi komunikasi ini, dan sudah pastinya komunikasi ini cukup penting kepada kami, Pentadbiran Masjid Zahir, untuk kita nak tahu, untuk kita nak bagi, memberitahu. Tadi kita nak mengetahui, kita nak memberitahu dan kita nak mempengaruhi agar perjalanan dua bahagian yang saya maklumkan tadi, bahagian pentadbiran dan pengimarahan, berjalan dengan berkesan, dengan baik. Seperti yang Tuan Syekh terangkan sebelum ni, berdasarkan soalan-soalan yang sebelumnya, Tuan Syekh mengatakan Masjid Zahir menggunakan kaedah terkini arus media perdana sekarang, iaitu kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Telegram, email, Instagram dan melalui laman-laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi bagaimanakah
pihak Masjid Zahir Negeri Darul Aman ini menggunakan teknologi ini untuk berhubung dengan anak karya. Baik. Terima kasih Saudara Razam. Bagi saya ada dua benda yang perlu kita utamakan. Maksud kata dalam pentadbiran kami ada dua benda yang kami utamakan. Yang pertama, menghubungkan hubungan, jalinan hubungan silaturahim. Dan yang kedua, memperolehi ataupun memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita yang ada di luar sana. Maksud kata, kita tidak boleh hidup secara perseorangan. Berkaitan dengan persoalan tadi, kita ada mewujudkan pelbagai alat-alat untuk kita berkomunikasi secara berkesan dengan orang-orang di luar sana ataupun anak-anak qaryah, anak jemaah ataupun individu-individu yang memerlukan beberapa maklumat, perkongsian daripada pihak Masjid Zahir. Misalnya kita ada data, pakalan data yang telah dikhususkan di bahagian unit multimedia Masjid Zahir, data-data anak qaryah, dan kita telah mengedarkan borang ataupun mereka sendiri mendaftarkan secara maya lah, secara online, dan kita dapat. Tujuannya ialah untuk kita mengenal pasti, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak buat satu pemutihan yang sebenar. Siapakah yang betul-betul yang duduk di dalam anak qaryah Masjid Zahir, yang mana menjadi tanggungjawab pada pentadbiran kami untuk memastikan mereka mendapat ataupun mereka ini selesa bila berhubung dengan Masjid Zahir, sama ada berkaitan dengan pentadbiran dan perimarahan segi ibadah lah kan. Berkaitan dengan pentadbiran ini, mungkin berkaitan dengan pentadbiran zakat, yang mana bila kita dapat kenal pasti di sana ada wujud rakan-rakan kita anak qaryah di luar sana yang kurang berkemampuan, dan dia boleh dilabel ataupun diletakkan sebagai asnaf yang layak, kita akan buat satu permohonan kepada lembaga zakat negeri Kedah untuk bagi dia mendapatkan apa ruang-ruang yang terbaik untuk dia perolehi. Misalnya dia nak diletakkan di asnaf yang mana satu, sama ada asnaf fisabilillah, asnaf miskin, fuqara dan sebagainya. Begitu juga dengan hal ehwal berkaitan nikah, cerai dan rujuk. Kami juga melalui data-data yang diperolehi hasil daripada penggunaan komunikasi, penggunaan multimedia yang sedia ada ini, memudahkan anak-anak qaryah untuk berhubung dengan pentadbiran Masjid Zahir, iaitu pada bahagian nikah, cerai dan rujuk, ataupun dengan kata lain penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk untuk dia membuat pengesahan-pengesahan pada borang-borang permohonan nikah, kan, untuk dia, untuk pasangan memperoleh kebenaran nikah untuk dikeluarkan oleh pejabat agama DAH Kota Star. Dan kita juga ada juga data-data yang lain yang saya sebutkan tadi untuk kita membina hubungan dengan masjid-masjid yang ada di sekitar sekitar dalam daerah Kota Star, begitu juga dengan masjid-masjid yang di luar sana, masjid-masjid negeri-negeri sama ada Perlis, Penang dan sebagainya. Kita juga menggunakan komunikasi ya, sama ada melalui email, telefon, WhatsApp dan sebagainya untuk memudahkan keberkesanan nak tahu bagaimana tata cara pentadbiran dan perimarahan masjid-masjid negeri rakan-rakan kita yang lain dia menguruskan semasa tempoh pandemik COVID-19 ini. Macam mana? Jadi bila berlaku perkongsian yang berpunca daripada kita menggunakan, yang ini kita tak menyampingkan teknologi yang sedia ada. Jadi kita bolehlah kan berdiri sama tinggi sama dengan organisasi-organisasi yang ada. Kami ingin bertanya Tuan Syekh, berkaitan dengan teknologi komunikasi ini dari sudut pandang Islam, apakah kepentingannya kepada Islam dan bagaimana ia boleh dililitkan dengan adaptasinya komunikasi ini dalam
urusan agama, khususnya agama Islam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saudara Azam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan komunikasi secara Islam, sudah secara ringkasnya macam ni. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkaitan dengan komunikasi. Macam saya sebutkan tadi, qaulan layyina, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam bila nak berkomunikasi dengan seorang pemerintah iaitu Firaun, cakaplah percakapan yang lain, yang lembut, lembut. Yang kedua, qaulan, misalnya qaulan baligha, percakapan komunikasi yang secara jelas. Yang nyatanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah qulu qawlan sadida. Yang bermaksud, wahai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, ayat yang pertama, wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, ataupun bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan bila dah bertakwa, bila dah takut, dan wa qulu qawlan sadida. Bila nak bercakap, bila nak berkongsi maklumat, bila nak hantar satu maklumat, qulu qawlan sadida, ucaplah perkataan yang benar, jangan menipu. Dan ayat yang seterusnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nescaya apabila kita, orang yang beriman tadi, dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dan dia laksanakan, dia cakap percakapan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan islah, akan memperbaiki amalan-amalan dia. Dan pada masa yang sama, yughfir lakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa, dosa-dosa kita, dosa-dosa seseorang yang berbuat demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup pada ayat tu, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala jamin dialah yang fauzan, yang benar, orang yang menang. Kita nak berkomunikasi, ataupun kita nak memindahkan maklumat, ataupun kita nak berkongsi maklumat, prinsip-prinsip itu mesti ada. Sebab apa? Sebab apabila kita menyampingkan prinsip-prinsip tersebut, maka mungkin akan berlaku kucak-kacir segi perkongsian fakta, perkongsian maklumat, dan akan menyebabkan huru-hara bagi orang yang menerima maklumat tersebut, dan maklumat itu ditapis secara di luar jangkaan. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain, misalnya ayat berkaitan dengan bila kita dapat sesuatu maklumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ataupun dalam qiraat yang lain, fatabassatu, wahai orang beriman, apabila didatangkan kepada kamu satu berita yang dibawa oleh orang yang fasik, maka kamu mestilah tabayyun, menilai, menapis, menyaring, ataupun fatabassatu, memastikan adakah fakta maklumat yang disampaikan itu benar ataupun salah. Yang ketiga, di antara prinsip-prinsip yang ada dalam komunikasi Islam ini adalah qaulan ma'rufa. Bila kita bercakap, cakaplah perkara-perkara, hal-hal kaitan dengan yang baik, bukannya mencemuh, bukannya mencandik dan sebagainya. Wallahu'alam. Kecanggihan teknologi komunikasi pada masa sekarang, seperti Tuan Syekh sedia maklum, yang kita sedia maklum, sudah hampir 2 tahun kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimanakah teknologi komunikasi ini dimanfaatkan oleh pihak Masjid Negeri, Masjid Zahir sendiri, ketika mendepani situasi wabak pandemik COVID-19 ini? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Azam. Dalam kita bercakap berkaitan dengan satu virus yang melanda dunia pada hari ini, yang dikenali sebagai COVID-19 ataupun orang putih kata COVID-19, dan di sana dia ada beberapa saranan daripada Kementerian Kesihatan. Sebab apa? Sebab kita yang pertamanya perlu memutus rantaian penularan wabak ini dengan cara jarak sosial. Jarak sosial itu yang pertama lah yang saya akan huraikan.
apabila kita duduk dalam jarak sosial, maksud kata dalam jarak fizikal, dalam jarak 1 meter ataupun 2 meter, sudah pasti proses penyampaian maklumat ataupun komunikasi secara berkesan menggunakan secara lisan itu sukar. Sebab apa? Sebab kita memakai mask. Mungkin apa yang kita cakap di sebalik kita pakai mask itu akan menyukarkan penyampaian ataupun perkongsian maklumat yang kita nak sampaikan kepada seorang. Tafsiran dia lain. Mungkin dia, kita cakap satu, dia kata batu. Kita cakap dua, dia kata dua-dua mungkin. Baik, dengan cara itu pelbagai elemen-elemen ataupun bahan-bahan, mekanisme yang kita pakai, yang pertamanya kita salurkan maklumat melalui aplikasi WhatsApp, yang kita ada grup anak-anak jemaah masjid negeri. Yang kedua, kita ada Telegram, kita ada data-data anak qarah yang ada, dan maklumat-maklumat yang melibatkan komunikasi lah, alat-alat komunikasi yang kita gunakan pada hari ini. Misalnya so, berkaitan, saya bagi satu contoh pada awal PKP yang pertama, iaitu PKP 1.0, berkaitan dengan perimarahan. Apabila di sana kita dapat diberi arahan untuk penutupan masjid dan diberi arahan untuk kita laksanakan 3S, yang mana kita tidak dibenarkan duduk dalam suasana sesak, sempit dan sembang dekat. Okay, misalnya pada malam Jumaat, kita buat Yasin secara live menggunakan teknologi live lah, Facebook lah, live Facebook, dan ramai kita dapat maklumat ataupun saranan ataupun orang panggil yang bagus lah, apa nama, satu perkembangan, satu cara yang baik untuk berkongsi ataupun memaklumkan kepada masyarakat apa sebenarnya yang berlaku di Masjid Zahir berkaitan dengan perimarahan, berkaitan dengan ibadah. Adakah masjid ditutup? Kan, tidak ada apa-apa aktiviti, kan? Tidak, bukan macam tu. Yang sebenarnya kita ada ruang dan cara yang lain untuk kita lakukan, untuk kita berkongsi, kita maklumkan kepada masyarakat. Begitu juga kita juga dalam tempoh PKP yang ada, kita membuat beberapa pembaharuan. Kan, misalnya kita buat meeting secara maya di antara kaki tangan Masjid Zahir. Kan, begitu juga kita ada beberapa kaki tangan di Masjid Zahir ini yang terlibat dalam organisasi-organisasi yang lain, misalnya bahagian penguatkuasaan. Mereka juga menggunakan teknologi untuk memindahkan maklumat, untuk memberi arahan dan sebagainya. Dan ada juga di kalangan staff-staff di kalangan Masjid Zahir ini yang menyambung pelajaran, dan dia juga menggunakan teknologi. Masjid Zahir juga menjadi satu platform kepada jabatan-jabatan yang lain untuk membantu jabatan-jabatan berikutlah, misalnya jabatan ADK, agensi dadah kebangsaan cawangan dari Kedah, misalnya Jabatan Pelajaran Malaysia, misalnya Lembaga Zakat Negeri Kedah, Masjid Zahir. Begitu juga dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang mana Masjid Zahir ini menjadi platform untuk melunaskan hak dan tanggungjawab masyarakat yang diuruskan oleh kementerian tersebut. Dan pada masa yang sama, kami juga menjadi sebagai frontliner yang mana kita menjadi frontliner kepada kementerian-kementerian tersebut. Misalnya kita juga mewawarkan perlu kita patuhi SOP dan sebagainya. Jadi oleh itu, kan, dengan adanya teknologi ini, kita berhubung dengan masyarakat melalui WhatsApp, panggilan telefon, video call dan sebagainya untuk memudahkan urusan-urusan jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian yang disebutkan tadi, agar masyarakat ataupun anak-anak qarah yang berada di Masjid Zahir ini
tidak berada dalam keadaan terpinggir disebabkan kita tidak menggunakan teknologi yang legal di sekeliling kita. Wallahu a'lam.